Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Kepala SMP Negeri 14 Depok Bapak Sahir. Kepada yang terhormat Bapak Ibu Dewan Guru serta karyawan SMP Negeri 14 dan kepada yang terhormat Bapak Ibu Komite serta seluruh siswa-siswi SMP Negeri 14 Depok yang saya cintai dan saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat kepada kita, sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul di sini dalam rangka temu pisah siswa kelas 9 tahun ajaran 2016-2017. Salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Hadirin yang berbahagia, izinkan saya mewakili komite untuk menyampaikan pesan-pesan kepada anak-anakku sekalian. Tema temu pisah pada tahun ini adalah melalui penglepasan kita siapkan generasi yang berakhlak mulia dan cinta alma mater. Maksud dengan tema ini, saya dan guru-guru berharap dan berdoa semoga kalian semua lulus 100% dan mudah-mudahan kalian dapat melanjutkan ke sekolah yang kalian impikan. Berakhlak mulia di sini, saya komite dan guru-guru berharap dimanapun kalian berada, kalian selalu dapat menampilkan sifat-sifat yang orang lain suka, seperti rajin, sopan, dapat dipercaya, jujur, bertanggung jawab, gemar menuntut ilmu, suka menolong, patuh dan taat kepada orang tua. Apakah kalian sanggup, anak-anak? Alhamdulillah. Yang kedua, cinta alma mater. Kami, komite dan guru-guru kalian selalu berharap dimanapun kalian berada, kalian harus selalu saling menjaga nama baik SMP Negeri 14 dan nama baik orang tua kalian serta nama baik kalian sendiri. Apakah kalian sanggup? Jika kalian nanti berhasil, saya dan guru-guru selalu mendoakan semoga alumni SMP 14 Depok semuanya menjadi orang yang taat agama, taat orang tua, sehingga menjadi bangga bagi orang lain. Terakhir, sering-seringlah kalian main ke SMP 14 untuk bersilaturahmi dan memotivasi adik-adik kelas kalian. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.